perasaan yang kumaha? Gembira, bunga hatur nuhun. Alhamdulillah di aya bantosan. Donasi pendidikan anak yatim ini memang dikhususkan untuk mendukung agar anak-anak yatim piatu dan duafa bisa tetap melanjutkan pendidikannya di tengah-tengah kesulitan ekonomi dan kesulitan untuk membiayai pendidikannya. Kenapa? Karena ini adalah amanah dari para wakif dan para muhsinin yang harus kami salurkan secara amanah dan tanggung jawab, dan tentunya para pemetik manfaat benar-benar merupakan pemetik manfaat yang masuk atau sesuai dengan kategori yang ditentukan atau kategori berdasarkan kategori anak yatim. Selain itu, tidak hanya sekedar anak yatim, tapi juga memang mereka adalah anak-anak yatim yang bersemangat untuk senantiasa melanjutkan pendidikan. Di samping mereka juga hidup di lingkungan di tengah masyarakat di mana tingkat ekonominya cenderung menengah ke bawah. Sehingga kesulitan-kesulitan ekonomi yang kemudian berdampak pada kesulitan untuk melanjutkan pendidikannya itu semakin kuat. Kedatangan dari BWA sangat sangat berguna bagi kami, terutama yaitu tadi bantuannya yang sangat berguna bagi mereka. Dan saya di sini kepada penyalur, donatur, serta semua yang berkecimpung di BWA sangat mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah terutama rahmat sehat untuk semuanya. Namaku Alin, aku kelas 6 SD. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan, semoga panjang umur, sehat selalu. Terima kasih.